Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya, Syam TV Last Channel. Yang lagi tren saat ini yaitu tentang bending manual tanpa harus siku. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar selalu terupdate video-video atau tutorial yang saya berikan. Jadi intinya kita sama-sama belajar. Langsung aja, ini yang saya gunakan holonya, yaitu holo banci ya, yang biasa dipakai gerbang. Kita ukur diameter dalamnya kurang lebih 30 mm. Jadi diameter bulatnya yaitu yang akan nantinya kita emal, yaitu diameternya 60 mm. Kebetulan saya dapat ini bekas gerinda ya kan, yang sudah kecil, jadi pas banget diameternya. Jadi saya bisa gunakan bekas potong gerinda ini. Teman-teman bisa gunakan dengan jangka maupun apa saja, yang penting diameter bulatnya itu sesuai dengan holo yang kita gunakan. Kemudian kita garis, lalu kita bagi 4 persegi, yang mana nantinya akan kita emalkan. Jadi ini yang sudah kita bagi 4, kemudian kita emalkan, kita tatakan sesuai ukuran garisnya. Setelah kita garis, untuk mendapatkan persegi diameter bulat, yaitu dari garis juga, tapi kita melalui samping arah berlawanan, sebelahnya juga. Lalu kita garis yang nantinya akan kita potong. Untuk memotong diameter bulat, alangkah baiknya kita gunakan batu potong yang sudah kecil agar mudah dalam proses pemotongannya, agar hasilnya ya lebih bagus. Jadi kita gunakan batu potong juga yang kecil. Oke, setelah kita potong, kita coba terapkan. Jadi ini hasil yang sudah kita potong seperti ini. Kemudian kita coba lekukan, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu dan sebagian juga
ada yang belum tahu. Jadi trik bendingnya itu seperti ini. Lalu kemudian kita flash. Dimana nantinya ini akan menjadi mungkin buat teman-teman yang buka usaha seperti pembuatan kursi, furnitur ya kan. Nah, semoga ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman. Dan saya juga intinya masih belajar lah, jadi kita sama-sama belajar. Berbagi ilmu itu indah. Lanjut ke proses pengolasan, yang mana nantinya kita akan tahu hasil akhirnya seperti apa. Oke, teman-teman, ini yang udah selesai kita buat. Jadi seperti ini. Jadi ini yang biasa disebut bending hollow. Bending hollow tanpa ribet. Tanpa ribet, jadi mudah dan simpel. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Salam kembang api.